Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Koi Lover, dimanapun Anda berada, jangan lupa selalu jaga kesehatan bersama keluarga. Hari ini saya akan ajak teman-teman ikut panen ratusan ekor ikan koi bersama Zahra Koi Farm. Untuk pemesanan ikan koi yang di Zahra Koi Farm nanti biasakan baca deskripsi ya teman-teman. Untuk info kontak-kontaknya saya taruh di link deskripsi. Itu ya teman-teman, hari ini kita akan ikut panen aja. Gitu ya, biar tahu panennya apa aja. Nanti kita tanya-tanya yang mau dipanen apa aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Panen apa, Bos? Panen sanke, kuaku sanke. Banyak sankenya. Panen kuaku sanke, teman-teman. Berapa ekor? 280-an, hampir 300 ekor. Hampir 300 ekor. 20-25. Size 20-25. Teman-teman, untuk teman-teman ikutin terus video sampai selesai, nanti di zoom ikannya yang eski-eski itu ya. Teman-teman, kita lihat prosesnya jaring. Di sini juga ada Bapak Agus Koi, ada Maruten Koi. Jadi bareng-bareng. Sebenarnya waktu ngangkat ini kita bersama-sama. Itu nggih Pak Agus? Oh iya, siap. Oke. Lanjut, bos-bosku. Apa bos? Geser. Thank you.
Wis, ora sing gedhek blas. Oh, weh, orange lho, pake orange. Banyak nyangkut. Sanke. Bosku, weh, urangnya ternyata banyak udang, urang alias udang. Ini juga petani nih, namanya Pak Agus. Beliau ini bos. Facebooknya apa Pak namanya? Agus Koi. Agus Koi, Agus Koi ini wajahnya ini. Ini bareng-bareng sama Zara panen. Di situ ada Om Maruten Koi. Lanjut. Lagi sampai. Maruten. Maruten, ayo Maruten koi. Wah, Pak sak numi. Eh, lagi pina. Cili-cili yo. Thank you.
besok. Banyak cowok eh. Nek ndek sawah ini masih kelihatan oranye ya? Oranye. Ini kira-kira harga berapa ini? Belum kok. Belum. Belum bisa ngasih harga. Oh, ini berarti belum bisa ngasih harga sebelum karantina ya. Kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk karantina setelah panen ini berapa hari? Tunggu sampai 2 minggu, sampai 14 hari ya. Sampai 14 hari. Baru bisa di video tuh disajikan penjualan gitu. Oh, jadi hari ini enggak bisa review harga, teman-teman. Review harga itu ternyata setelah lolos karantina baru bisa dikasih harga. Ngono ya, Bu ya? Mantap, teman-teman. Ini kualitasnya lihat yo. Ini lo. Ini ada tanco. Ini original yo. Original. Ini original. Oh, tebel banget ini. Ini original. Ada kimrin. Kimrinnya padat. Nanti kalau teman-teman mengendaki langsung ini ya, langsung hubungi admin Zahra Koi, nanti saya taruh di link deskripsi itu ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian informasi kali ini panen bersama ada Om Maruten Koi. Di Facebooknya ada Maruten Koi, ada Agus Koi, juga ada Zahra. Kita bersama-sama panen di sawah itu ya teman-teman. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.